tak dipublis di IG sendiri. Nah, kita Slavina kembali terciduk joget asik, kali ini bareng anak pejabat. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Klik juga tombol lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Buntut dari bocornya video party Nagita Slavina yang dianggap hot saat berjoget, nampaknya masih saja ramai diperbincangkan. Hal ini membuat istri Sultan Andara itu mendapat banyak nyinyiran karena Nagita dikenal dengan sikapnya yang kalem dan tak neko-neko. Nah, baru-baru ini Nagita Slavina kembali jadi sorotan usai terciduk joget asik lagi bareng sahabat. Eits, namun jangan salah sangka, kali ini istri Raffi Ahmad tersebut tengah menjadi salah satu guest star dalam acara grand opening sebuah restoran mewah di Bandar Lampung pada awal Januari lalu. Dalam momen tersebut, Nagita yang ditemani sahabat masa kecilnya Putri Yulkifli Hasan yang juga merupakan anak seorang pejabat nampak menikmati serangkaian acara. Istri Raffi Ahmad itu terlihat kece dengan OOTD casual. Nagita juga ikut menyumbangkan beberapa lagu dengan asik dan semangat sembari berjoget hingga sukses membuat para audiens lain ikut happy dan ikut joget. Tak diunggahnya di sosmed, video ini mendadak viral karena diunggah oleh sederet akun fans Nagita Slavina di Instagram. Padahal jika dilihat, video tersebut diambil jauh sebelum kejadian joget di private party. Nah, buat kalian yang pengen tetap up to date dengan semua berita terbaru dari Rans, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.